Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi syidarini amin. Wa qala Abdul Razzaq qala Ma'marun qala Qatadatu wa Zuhri wa an Ubayd ibni Abdillah wa ma unzila ala al-malakain li Babil Harut wa Marut. Kana malakain min al-malaikati fa uhbita liyahkuma bainan nasi. Wa qala Abdul Razzaq, berkata oleh Abdul Razzaq, beliau salah seorang pakar ya dalam tafsirnya. Jarang kita dengar, tapi nama beliau banyak dikutip oleh ulama menjadi nama. Ya. Makanya orang ada namanya Abdul Razzaq. Ya, dari sini. Qala Ma'mar, berkata oleh Ma'mar. Qala Qatadatu, berkata oleh Qatada wa Zuhri dan Az-Zuhri an Ubaidin dari Ubaid bin Abdillah. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Firman Allah, wa ma unzila, dan apa-apa yang telah diturunkan 'alal malakaini, kepada dua malaikat, bi Babil, di Babil, Babilonia, Harut wa Marut, yaitu malaikat Harut dan Marut. Karena min kana malakaini minal malaikati, keduanya adalah dua malaikat daripada para malaikat. Fa'uhbitahu, lalu kedua malaikat itu diturunkan. Liyahkuma bainan nasi, untuk memberikan hukum di antara manusia. Kenapa dua malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wadzalika, dan demikian itu sebabnya adalah annal malaikata sakharu min hukami bani adam. Demikian itu bahwa malaikat telah mengolok-olok daripada hukum-hukum ya para hakim bani Adam. Ya. Malaikat ini telah mengolok-olok ya para hakim manusia. Dia bilang telah melakukan banyak kemaksiatan. Ya jelas ya, kenapa? Karena malaikat enggak diberikan nafsu, dia diberikan nafsu manusia. Wajar. Ya, wajar dalam artian ya pantas gitu ya. Pantas dalam artian bukan berarti boleh, bukan. Ya kalau malaikat enggak berbuat maksiat ya pantas dia mah enggak diberikan nafsu. Kalau manusia dikasih nafsu, dikasih akal juga, dikasih nafsu juga. Lawanannya binatang. Kalau binatang hanya dikasih nafsu, enggak dikasih akal. Makanya kalau orang berbuat ya, kalau orang manusia tidak berbuat maksiat, taat, itu melebihi malaikat. Melebihi malaikat. Berbuat maksiat lebih jelek dari binatang.
itu jadi manusia ada di tengah tuh, mau seperti malaikat, melebihi malaikat atau menyamai binatang, ya. Lebih jelek dari binatang. Ya. Ini malaikat mengolok-olok manusia. Fahakamat ilaihi mamra'atun, lalu ada seorang perempuan bertahkim minta diputuskan hukum kepada dua malaikat itu. Fahafalaha, lalu dua malaikat itu melakukan kezaliman kepada perempuan itu. Orang mau minta keputusan hukum marah dizalimin. Apa perbuatan zalimnya? Nanti kita lihat. Summa zahaba yas'aduani, kemudian pergi dua malaikat itu naik ke langit. Fahila bainahuma wa baina dzalika, lalu dihalangkan di antara keduanya dan di antara demikian itu, ya, langit. Wa khuyira, dan kedua malaikat itu dikasih pilih baina azabid dunya wa azabil akhirati, di antara azab dunia dan azab akhirat. Ya, gara-gara melakukan kezaliman kepada seorang perempuan. Fakhtaro azabat dunia, lalu keduanya memilih azab dunia. Dia pilih azab dunia. Kenapa? Azab dunia cuma sebentar. Ya, azab dunia cuma sebentar. Rapi di dunia, udah rapi. Kalau akhirat selama-lamanya. Jadi agama itu benar, Bapak Ibu sekalian. Benar agama, enggak bohong. Siapa yang berbuat maksiat akan dihukum. Ya, yang lebih enak ya kalau disuruh pilih ya, bukan lebih enak berarti itu enak, bukan, maksudnya lebih mending lah. Kalau bisa jangan semuanya. Ya, disuruh pilih dunia, benar malaikat dia pilih dunia. Wa qala Ma'mar, berkata oleh Ma'mar kota, qala Qatadah, telah berkata oleh Qatadah, fa kana yu'allimani an-nasa sihra, maka adalah keduanya mengajarkan manusia akan sihir. Ya, ini keduanya mengajarkan sihir. Ya, dua malaikat ini. Memang ada kisah di sini, kisah di dalam kitab ini, tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan kisah-kisah, ada yang dhaif, ada yang kuat. Ya. Nanti yang kuat itu mengatakan bahwasanya malaikat ini mengajarkan sihir kepada manusia, karena memang ketika itu ya orang-orang di kampung itu sedang katakan gamang gitu ya, bingung ya, banyak sihir-sihir yang menyebar, bingung menangkalnya bagaimana, lalu dikirimkan oleh Allah ya malaikat untuk mengajarkan kepada manusia untuk menangkal sihirnya. Ya, lalu diajarkan oleh mereka, oleh dua malaikat itu. Dan dititip pesannya, ya jangan sampai terfitnah. Lalu malaikatnya naik ke atas. Itu ya, naik malaikatnya naik ke atas, lalu manusianya tertipu dengan sihirnya. Lalu digunakan sihirnya untuk hal yang tidak baik. Jadi ilmu-ilmu sihir yang sekarang itu begitu awalnya. Sejak mulai Nabi Sulaiman alaihissalam sudah ada. Nah, kita sebaiknya jangan belajar ilmu sihir deh. Belajar ilmu ngaji aja. Ngaji, amalin ngaji. Ilmu sihir baru-baru buat ngobatin orang, lama-lama jungkirin orang.
ukhiza alaihima, lalu diambil, maksudnya diberikan syarat kepada keduanya, alla yu'allima ahadan hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur, bahwa keduanya tidak mengajarkan seseorang, malaikat nih, tidak mengajarkan seseorang sehingga keduanya mengatakan hanyasanya kami ini fitnah, maka jangan kamu kufur. Jadi hendaki juga tukang-tukang sihir sekarang, langsung tukang-tukang sihir yang ngajarin ilmu-ilmu kayak begitu, ya itu memberikan warning juga seperti ini, yang ngajarin ilmu-ilmu seperti itu harus bilangin kepada murid-muridnya, innama nahnu fitnatun fala takfur, bilangin juga begitu. Kalau kita lihat kan banyaknya di YouTube, di Facebook ini ya, itu sihir. Itu gurunya harus bilang kayak begini juga. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Harus pesan kepada murid-muridnya. Kami ini fitnah. Jangan, oleh karena itu jangan sampai kamu berbuat kufur. Orang kalau udah bisa, Pak, itu ada ujian dari gurunya. Apa ujiannya? Jajal sihir ente. Kamu ya, teluk dia tuh. Itu. Itu dijajal benar. Guru saya ya, itu dia dikerjain sama orang, lalu gak ngapa-ngapa, alhamdulillah Allah tolongin. Lalu orang itu datang kepada beliau minta maaf. Maaf Pak Kiai, saya disuruh guru saya untuk menguji ilmu saya. Masya Allah. Terus terang tuh datang ke rumahnya minta maaf. Nggak sampai ilmunya. Ini jahat sekali. Tapi Pak, Ibu sekalian, ya sahabat sekalian, obatnya atau penangkalnya adalah satu, yakin ilallah. Itu obatnya itu, yakin kepada Allah. Ya, amalkan saja apa yang dibagi sama guru kita. Kayak di sini umpama dia usama zikir pagi sore, itu aja amalin. Lalu yakinin kepada Allah, yakin nama Allah, insya Allah qadarullah, enggak apa-apa. Obatnya itu. Kalau kamu enggak yakin, sebesar apapun kamu punya ilmu, jebol ya, jebol. Kamu main ilmu kontak, ya kenalkan ilmu kontak, iya. Kalau satu itu sama yakin, kalau dia nggak yakin jebol ya, kena dah kena walau dia punya ilmu kontak. Jadi obatnya yakin, penangkalnya yakin. Jadi nggak usah takut kalau memang qadarullah menentukan kita kena, kena. Qadarullah mengatakan enggak kena, enggak kena. Jadi semua adalah biiznillah, dengan izin Allah. Jadi enggak usah takut. Yang penting kita kagak salah. Ya. Yang penting kita enggak salah. Ya, jadi ilmu begitu-begitu ada, Pak, ya. Ini dibilangin di sini.
Waqala Asbatun, berkata oleh Asbat Ani Sudi dari Sudi annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana ada min amri Haruta wa Maruta, daripada perkara malaikat Harut dan Marut, annahuma, bahwa keduanya malaikat itu ta'ana, mencela, keduanya telah mencela, ala ahlil ardi fi ahkamiha, atas penduduk bumi pada hukum-hukum mereka. Jadi malaikat mencela ya hukum-hukum yang dilakukan oleh manusia. Faqila lahuma, lalu dikatakan kepada keduanya, kepada kedua malaikat itu, inni a'taitu bani Adam 'asharan min as-sa'awati. Dikatakan kepada keduanya, ini maksudnya Allah, sesungguhnya aku telah, ya kenapa dia manusia yang melakukan kesalahan, karena sesungguhnya aku telah memberikan kepada Bani Adam 10 daripada syahwat. Aku telah berikan dia syahwat. Fi fabi'a ya'sumuni, maka dengan sebab itu, dengan sebab syahwat itu, mereka berbuat maksiat kepada aku. Nah kalau inti maka enggak, malaikat, intinya saya kagak belikan syahwat. Mana saya kasih syahwat. Bukan juga berarti pantas dia berbuat maksiat, bukan. Ya. Makanya dia berbuat maksiat karena ada syahwatnya. Qala Harut wa Marut, lalu berkata malaikat Harut dan Marut, Rabbana, wahai Tuhan kami, lau a'taitana tilka sya'awati summa nazalna la'akamna bil adli. Nah ini kan omongan sombong. Kita jangan sombong nih. Kita kalau sombong kepleset ntar. Iya. Kata malaikat, lau a'taitana, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lau a'taitana, jikalau engkau berikan kepada kami tilka sya'awati, sya'wat-sya'wat itu, summa nazalna, kemudian kami turun ke bumi, lahakamna bil adli, niscaya kami akan berhukum dengan secara adil. Wah, ini kan omongan sombong. Nah, kita jangan sampai sombong. Ini jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai sombong. Kalau sombong, ntar kepleset. Ya. Kepleset. Omongan dijaga. Omongan kita jaga. Memang kita pinter, memang kita hebat, bagus, tapi jangan merasa lebih hebat, lebih bagus. Rendah hati aja. Faqala lahuma inzila, lalu Allah berfirman kepada kedua malaikat itu, turunlah kamu berdua. Nah, dijajal sama Allah. Faqad a'taitakuma a'taitukuma tilkal sya'awatil asyara. Maka sungguh benar-benar aku telah berikan kamu berdua akan sya'wat yang 10 itu. Ya, maka sungguh aku berikan kepada kamu, dua malaikat, sya'wat yang 10 itu. Kalau kamu mengaku benar-benar bisa berbuat adil, ayo dah. Fahkuma bainan nasi, lalu berhukumlah kamu berdua di antara manusia. Fanazala, lalu turunlah dua malaikat itu di Babila, di Babilonia. Ya. Dunbawadan, ini namanya Dunbawadan. Mungkin di situ mungkin ada yang Dunyawadan ya. Lapas ini beda-beda nih. Ya, dun bawadan di sini. Mungkin ada yang dunia wadan ya. Hah? Ada dunia wadan ya, dunia wanad ya. Ada yang itu ya. Mbak itu. Dumba. Iya. Dumba wanad. Ya. Ada juga yang dunia wanad. Ada juga bahasa di situ daina
baina wa nad. Fakana yahkumani, maka ada keduanya berhukum, dua malaikat ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi, dikasih syahwat, lalu dia berhukum di muka bumi. Hatta idza amsaya arja, sehingga apabila waktu masuk waktu sore, kedua malaikat itu arja naik ke atas langit. Fa idza asbaha, maka apabila keduanya masuk di waktu pagi, habata, turun keduanya. Jadi bisa naik sendiri ke langit, bisa turun sendiri. Hebat enggak tuh? Hebat. Masya Allah. Tapi ntar gara-gara dosa kagak bisa naik. Buat kita, ya kita berusaha nih, pelajaran buat kita. Ya, udah bersih, udah benar, jangan coba-coba enggak benar. Ya. Dan kita akui kalau ada orang benar, orang bagus, orang mulia, kita akuin. Falam yazala kazalika hatta atats huma imra'atun tukhosimu zawjaha fa'ajabahuma husnuha. Falam yazala, senantiasa dua malaikat itu kazalika, seperti demikian, naik turun, naik turun, naik turun. Oh, hebat banget ini kan, subhanallah. Naik turun ke langit ke bumi, naik turun ke langit ke bumi. Masya Allah. Hatta atat huma imra'atun, sehingga dia didatangi oleh seorang perempuan. Nah, ini. Lemah di sini. Perempuan. Bukan perempuan itu jelek, ibu. Bukan. Perempuan itu justru hebat. Jadi ini Islam bukan mendiskreditkan perempuan, bukan, justru memuliakan perempuan. Kan ada tuh orang-orang liberal mengatakan ada ayat-ayat hadis-hadis diskriminatif katanya, ya. Bukan begitu, ente yang enggak terima syukur. Ya, justru ini Islam memuliakan perempuan, menghebatkan perempuan. Ya. Daya pikatnya hebat. Nah, kita sebagai laki-laki sedang diuji, ya, kemantapan iman kita. Lagi kalau laki-lakinya enggak mau, terjadi enggak perzinahan? Kagak. Walaupun tuh perempuan nyeredeng aja. Kalau lakinya enggak mau, enggak. Ya. Ah, ini ujian. Oh ya. Atats huma imra'atun tukhasimu zaujaha. Perempuan itu datang kepada dua malaikat, tukhasimu zaujaha, dia mengadukan akan masalah suaminya, ya. Tukhasimu, bermusuhan zaujah kepada suaminya. Bahasanya begitu dah, ya, kita pakai bahasa. Dia mengadukan masalah suaminya, ya, sedang berseteru nih. Ya, kalau bahasa sekarang curhat. Jadi hati-hati, ini yang dinasihatin guru saya kepada saya. Jadi nanti kalau ada perempuan curhat, jangan diterima katanya. Guru saya mesen begitu, masya Allah. Itu benar, Pak. Enggak lama datang tuh perempuan, masya Allah. Datang perempuan, benar itu. Subhanallah. Pengalaman beliau begitu mungkin, ya. Jadi ada, pasti ada itu yang menggoda. Ya. Ini, ah, itu bagus sekali. Namanya guru perhatian sama muridnya. Memang banyak sekali, Pak, masya Allah.
ada yang unik. Ada perempuan datang, ya, bininya udah dicerain 3 kali cerai. Lalu datang kepada saya, minta ditolong kawinin sama saya. Astagfirullahaladzim. Kan dahsyat banget itu kan. Jadi muhallil saya. Diam-diam aja kita katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditawarin maksiat dengan pintu yang terbuka. Allahu Akbar. Kalau bukan pertolongan Allah, enggak bisa kita menghindar ini. Masyaallah. Buat apa kita begitu? Buat apaan kita? Orang-orang yang gila main sama perempuan itu orang-orang rendah. Orang-orang hina. Ini buat nasihat buat kita, ya. Datang tuh perempuan curhat sama 2 malaikat. Fa'ajabahuma hustuha. Lalu kecantikan perempuan ini membuat takjub 2 malaikat. Kata malaikat, cakep juga nih perempuan. Wasmuha bil arabiyati Zahratu. Namanya kalau bahasa Arab itu Zahra. Nabatia, dan bahasa Nabatia Bayzakhat. Namanya Bayzakhat. Wabil Farisia, bahasa Faris Anahid. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Lalu berkata, kan malaikatnya ada 2. Didatangin tuh 2 malaikat oleh perempuan itu. Berkata satu daripada 2 malaikat kepada temannya, innaha la tu'jibuni. Sesungguhnya malaikat itu membuat takjub aku. Sesungguhnya perempuan itu membuat takjub aku. Kata ya malaikat ini. Qala al-akharu, lalu berkata oleh yang lain, kun aradtu an azkura laka fasta'yaitu minka. Ya. Kata yang satu, kun aradtu, sungguh aku ingin an azkura laka, menyebutkan kepada engkau, fasta'yaitu minka, aku, tapi aku malu kepada engkau. Jadi malaikat ini temannya, tahu malu juga sama temannya. Gue juga sebenarnya pengen bilang begitu, men, gue malu aja minta. Masya Allah. Ini orang kalau dikasih nafsu begini nih. Iya, ini bukan enggak siapa-siapa, Pak. Kita juga begitu sama. Kenapa? Karena kita ada nafsunya. Faqala al-akharu, lalu berkata oleh yang lain, hal laka an azkura ali nafsiha. Hal apakah, ya bisa juga kita artikan bagaimana, laka bagi engkau, maksudnya pendapat engkau, bagaimana pendapatmu, an azkura, ya, bahwa aku sebutkan akan dia, ya, kalau saya utarakan kepada perempuan itu, ya, li nafsiha, untuk bagi dirinya itu, bagi nafsunya, bagi diri perempuan itu, bagaimana kalau saya mengutarakan, ya, suka, ya, kalau aku mengutarakan suka kita ini kepadanya, bagaimana? Ya, kata malaikat yang satu ngomong begitu. Bagaimana kalau saya utarakan? Qala na'am, iya, sil, ayo, bolehlah. Walakin kaifala nabi azabillah, kata yang satu malaikat yang satu, bagaimana dengan azab Allah? Jadi tahu juga bakal diazab. Jadi malaikat ya tahunya yakin, Pak. Ada azab. Kalau kita kan yakinnya masih ini, ya. Apa iya benar nih, belum dilepas dilihat. Masih remeng-remeng kita. Enggak semua sama, yakinnya beda-beda kita. Tapi kalau malaikat udah yakin, udah tahu, kenapa? Udah ngelihat. Qala al-akharu, berkata yang lain, malaikat yang lain, inna lanarju rahmatallah.
Sesungguhnya kami berharap rahmat Allah. Ini kepedean ini. Ya, Allah maha sayang. Gitu. Allah maha sayang. Ntar lagi dimaafin nama Allah. Katanya begitu. Falamma ja'at tukhasimu zawja'a, maka tatkala perempuan itu datang mengadukan al istri suaminya, zakara ilaiha, zakara ilaiha nafsaha, maka ia sebutkan kepada perempuan itu, akan dirinya disebutin. Faqalat, maka berkata, la. Tatkala datang perempuan itu mengadukan hal suaminya, maka ia sebutkan kepadanya hal dirinya, lalu dia berkata, tidak, nggak mau. Mau nggak perempuan, mau nggak kita begini begitu diajakin berbuat yang kagak benar. Malaikat ini ngajakin kagak benar. Hatta tanqodiya li ala zauji, sehingga dua malaikat itu memutuskan kepadaku, hatta tanqodiya, sehingga perempuan itu memutuskan kepadaku ala zauji, hatta tan qodiya, sehingga engkau wahai dua malaikat, ketika ini enggak kelihatan malaikat ya, ini berubah jadi manusia, sehingga engkau berdua memutuskan untukku ala zauji, atas suamiku. Maksudnya apa? Sehingga engkau menangkan perkaraku atas suami. Biasa begitu mah, kalau ada orang curhat sama kita, umpama nih bininya yang curhat sama kita, pasti dia minta dimenangin. Gitu. Suami curhat sama kita, dia minta dimenangin. Fa qadaya laha ala zaujiha. Lalu dua malaikat itu memutuskan kepada perempuan itu atas suaminya, dia menangin. Istrinya dimenangin atas suaminya. Summa wa adat huma kharbatun min al kharibi ya'tiyani fiha. Kemudian perempuan itu memenuhi janji kepada dua malaikat itu di tempat yang sepi daripada tempat-tempat datang keduanya kepada perempuan itu di tempat itu. Datanglah mereka semua ke tempat yang sepi, yang sunyi. Fa'atayaha, lalu keduanya datang lidzalika, kepada tempat itu. Falamma arada allazi yuqi'uha, maka tatkala ingin tatkala ingin oleh yang ingin berbuat tidak baik berbuat mesum kepada perempuan itu, qalat, berkata perempuan itu, ma ana billazi af'alu hatta tukhbiruni bi ayyi kalamin tas'adani ila samai. Jadi ini malaikat ngajakin mesum di tempat-tempat yang sunyi. Ini zaman sekarang kita lihat kan begitu. Na'udzubillah, diajak ke tempat yang sunyi. Ini kharbah, ini tempat bangunan yang sunyi. Bangunan runtuh itu sunyi, tempat sunyi itu. Lihat orang suka berbuat maksiat kan begitu. Tempat yang sunyi. Ini kadang di semak belukar. Ini bangunan kosong yang udah runtuh. Jadi memang udah ada sejarahnya begini. Na'udzubillah. Nah, perempuan itu malaikatnya laki. Malaikat ngajakin begituan di tempat begitu, perempuannya enggak mau ya. Ada syaratnya, perempuannya memberikan syarat. Kata perempuannya,
Qalat ma ana billadhi af'alu, tidaklah saya dengan yang aku lakukan sehingga tukhbirani, aku enggak mau, kata perempuan itu, sehingga engkau beritakan kepadaku, bi ayyi kalamin tas'adani ila samai, dengan ucapan apa, kalau bahasa kita mantra apa yang kamu baca sehingga kamu dapat naik ke langit. Masya Allah, beritakan kepadaku, sehingga engkau beritakan kepadaku, kamu pakai mantra apa bisa naik ke langit. Nah, itu kalau ada pakai mantra-mantra itu emang dari jin itu, apa sihir. Nah, ini malaikat pintar ini. Wa bi ayyi kalamin tanzilani minha, dan dengan mantra apa, kalam apa, mantra maksudnya, kamu turun daripadanya. Fa akhbara, lalu dua malaikat itu memberitakan, mengajarin, ya, memberitakan maksudnya diajarin tuh kepada perempuan itu. Fatakan lamat, lalu perempuan itu bicara. Fasoadat, ya, lalu naik perempuan itu. Ya, dibaca sama perempuan itu setelah diajarkan oleh malaikat, naik ke langit. Fa'ansahullahu ma tanzilu bihi, lalu Allah Ta'ala beri lupa kepada perempuan itu apa yang dia, apa yang bacaan apa yang buat turun, dia beri lupa. Udah di atas lupa. Ya, pas di atas lupa bacaan apa buat ke bawah. Nyangkut di atas ini. Fabaqiyat makanaha, lalu tinggal cuma perempuan di atas, di tempatnya di atas. Wa ja'alallaha kawkaban, lalu Allah Ta'ala jadikan dia bintang. Dijadiin bintang sama Allah, kuasa Allah. Ini bahasa terkutuk ada juga tuh, dikutuk menjadi ini deh, bisa begini. Jadi bintang. Fakana Abdullah ibnu Umar, maka adalah Abdullah bin Umar, pernah beliau, ya, beliau kullama ra'aha la'anaha, setiap kali ibnu Umar melihat bintang itu beliau melaknat itu bintang. Faqala, maka dia berkata, hadhihi allati fatanat Harut wa Marut, ini bintang, ya, yang telah memfitnah Harut dan Marut. Jadi ini bintang yang telah memfitnah. Memfitnah ini maksudnya apa? Menggoda. Digoda. Falamma kana al-lailu, maka tatkala tiba malam, arada ayas ada falam yutiko, maka tatkala ada malam, maka keduanya ingin naik. Falam yutiko, lalu keduanya enggak mampu. Tadi kan perempuannya pengen turun, kagak bisa, dilupain nama Allah. Gara-gara tuh maksiat. Jadi kita benar tuh, ya. Apa kata Imam Syafi'i, ya, kalau kita banyak dosa banyak lupa ilmu, melupain sama Allah tuh perempuan itu sehingga enggak bisa turun lagi, bacaannya mantranya lupa. Nah, malaikat juga begitu, kalau malaikat enggak lupa, tapi apa, ya, bacanya udah kagak ngemanjur lagi. Gara-gara apa? Maksiat. Bahasa pisau tumpul. Bukan kagak ada pisaunya, ada dipotong kagak mempan. Maksiat. Fa'arofa halakata. Ya. Fa'khuyiro. Maka keduanya mengetahui akan kebinasaan. Lalu dikasih pilih. Baina azabid dunya wa azabil akhirati. Jadi tahu nih, malaikat ini tahu
dikasih tahu, tahu ini kebinasaan. Lalu dikasih pilih dua malaikat di antara azab dunia dan azab akhirat. Ayo, mau pilih mana? Mau azab dunia, azab akhirat? Silakan. Fakhtaro azab dunia. Lalu keduanya milih azab dunia aja dah. Fa'ulliqa bi Babila. Lalu dua malaikat itu digantung di kota Babilonia. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu, ya hadirin sekalian, supaya kita jangan berbuat maksiat. Ya. Baik kita masih muda, lebih-lebih udah tua, jangan berbuat maksiat. Udah benar kita, jangan diluk-diluk. Benar terus saja. Udah benar jangan belok-belok. Takutnya ntar kejeblos enggak bisa bangun. Kayak malaikat ini ya. Wa ja'ala yukallimani nasa kalamahuma wa huwa si'ru. Dan adalah kedua malaikat itu ya, mengajarkan manusia akan kalam keduanya, itulah yang namanya sihir. Zaman ini masih ada sihir. Ya, memang dari dulu sihir itu ada. Tapi Bapak Ibu enggak usah khawatir, enggak usah takut, jangan pergi lagi ke dukun, jangan. Ya. Datang sama guru. Ya, datang sama guru, minta diajarin, ajarin apa? Ajarin ilmu ngaji, ya. Nanti dikasih bacaan, ya cukup. Kalau di sini baca aja dia usah, lalu yakin kepada Allah. Ya. Enggak bakalan ya, kalau Allah enggak izinkan enggak bakalan kena, kalau Allah izinkan ya bisa kena, tapi semuanya ya kehendak Allah. Jadi enggak usah khawatir kemudian kita bingung takut sehingga enggak bisa tidur dengan gituan. Enggak usah khawatir, bahkan kalau perlu tang-tang ya kirimin dah semua, silakan ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya, kalau Allah tidak mengizinkan, maka Allah, ya, maka tidak bakalan kena. Terus amalkan apa yang kita dikasih sama guru kita, amalin. Tadi zikir pagi sore, amalin terus. Amalin. Kenapa? Karena itu memang zikirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Rasul tahu kalau kita ngamalin, berasa sama Rasul. Karena Rasul dapat juga. Ya, itu yang kita amalin Rasul dapat. Ya kayak kita membuat ngarang sesuatu lalu kita dapat, lalu kita meninggal diamalin tuh ilmu kita dapat nggak? Dapat, berasa Rasul juga dapat, semakin mulia, dan Rasul semakin mulia dan beliau berasa dapatnya itu. Nah ketika berasa beliau doakan kita, jadi jangan khawatir dengan gitu-gituan, yakin sama Allah. Dan kita jangan berbuat jahat sama orang. Kita enggak berbuat jahat sama orang, jadi enggak usah khawatir. Wallahu a'lam bishawab.